atas. Baru seberapa waktu juga sudah terdengar para pelamat dia, para pencipta sepak bola. Tentang kita sudah mendapat kebutuhan langsung belakangan sepak bola pas kebosirin. Ini dia wajah-wajah para pemain dari Jatim Kupa Sebelasan yang akan melaksanakan pertemuan di hari kelima putaran pertarungan yang tiga budak besar di perhelatan kompetisi sepak sepak bola pasukan 2023. Sementara jelang pertandingan bola pertama, Jatim Kupa Sebelasan melakukan doa bersama dan minta yang terbaik. Baik itu keselamatan juga kemenangan, namun kita berharap tentunya kepada tuan tim kesebelasan agar tetap respect dalam menjalankan sila pertandingan juga kembali bahwasanya sepak bola merupakan bagian ajang silaturahmi dan kita pun berharap tentunya kepada tiga wasit yang mungkin dalam pertandingan di kesempatan pada sore ini agar tetap menjalankan etik mereka tetap tentunya bagaimana adik-adik seadik akunya di daerah terasa tidak terlihara dalam mimpin berada pertandingan di kesempatan pada sore ini. Sementara mereka menempati sektor sebelah kiri tempat saya melaporkan dia pertandingan dengan menggunakan berusaha kita sini perut berwarna tentunya bagaimana ungu kalau berlaku butuh tentunya pasukan kita kita buat yang kelengkawan dengan para rupanya di sini kesebelasan tim Edis mereka menempati sektor sebelah kanan tempat saya melaporkan dia pertandingan bersama saya dengan lagu Jumlah Halu dari tim pasangan Tati Raja Samudra dari lapangan sempat melepas ke pasurga penutupan selamat menyaksikan bolanya pertandingan pada pertama. Untuk babak pertama pada sudah berlangsung Indonesia oleh semua kontribusi yang dilakukan terhadap tim kubu kesebelasan oleh Prasari yang pemain kami rutin tadi merasakan tadi bola mencoba dengan tenang dan bagaimana dengan terang sementara mencoba kembali tukur semua tekanan diperhatikan kembali lewat teman Sahrul tadi arahkan lewat teman kami tadi diperhatikan mencoba dengan tenang perlawan dari tim kubu kesebelasan ketiga bagaimana oleh Prasari seberapa rapat diberikan dari mundur ke belakang mencoba mendilai permainan nomor 23 tadi pemain juga baik pas ke belakang kepada penjaga gawang dulu diperhatikan kembali masuk penjaga gawang diri tadi arahkan bola teman juga tentunya diperhatikan dengan terang sementara lepaskan tendangan tadi angkat bintang jauh ke depan bola mati dipetis dengan tanjutan kepala dulu bocor pemain Malaysia bertahan dari tim kini masa belasan tentunya tim Agus Ersu di pertandingan di kesempatan berasal dan apa yang terjadi tentunya sebuah gangguan cuma diberikan satu pemain nomor 11 dari tim kini kesempatan tim Agus Ersu diperhatikan kembali bagaimana dengan dini diberikan sudah tendangan gerimta sudah lewat pemain Pamir Haris apabila bagaimana pemain Pamir Rintis sementara mencoba penuh datang satu pemain ketiga bagi perhatikan kedua pelaku sementara mencoba nomor punggung 11 tadi lewat dengan Samarul dan dasar arah bola ke kiri tentunya mencoba dengan tenang lakukan penetrasi diperhatikan kembali sebuah gangguan tentunya cuma diberikan pemain berasa belakang dari tim kubu kesebelasan tim Agus dan kembali pasang pelaku agar melakukan semua tendangan tentang itu yang pertama dengan pertama bagi tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim kubu kesebelasan pada salah-salah sepenggerangan yang akan semua melakukan semua tendangan pemain Reza Agustin tadi lepaskan semua tendangan tadi bola tekan lepas tiket punya gawang tentunya bagaimana tim dari tim kubu kesebelasan tim Agus perhatikan kembali masih punya gawang tentunya bagaimana tim dan coba mendilai permainan tentukan bola tentunya diperhatikan bila permainan di lini pertahanan terdiri lewat pemain Kosum ini diperhatikan kembali masih Kosum mencoba dengan tenang masih Kosum lepas dan semua tembakan tadi arah tekutan dia terdepan yang diburu tentunya nomor Kosum Mas Dini sementara mencoba kembali mentakan lewat teman yang arahkan bola ke tengah satu dua satuan coba dilakukan tentunya lepaskan tendangan dari nomor 5 lewat teman Rio mentakan arah bola tentunya bermain melabar para pemain dari tim kudus kesebelasan tim Prasari lakukan semua tekanan tadi tentunya diperhatikan mencoba merasak memasuki kotak kita di jadi bahaya tentunya bagaimana langsung saja jasa sudah berikan semua tekanan tadi bagaimana para pemain dari tim kubu kesebelasan oleh para sari namun kembali bagaimana bola yang tentunya masih melebar semua tekanan dilakukan pemain dari tim kubu kesebelasan oleh para sari di pertandingan di masa kata para sari ini diperhatikan kembali tentunya tidak waktu kita butuh waktu lama tentunya untuk bisa beradaptasi bagaimana langsung ini langsung kita bagaimana setiap para pemain dari tim kubu kesebelasan oleh para sari sebuah satuan buat dilakukan tentunya pemain dari tim kubu kesebelasan tim Agus bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan lagi membaikkan cuma lempar ke dalam diperhatikan kembali mencoba dikat tadi pendek berikan lewat teman tamu rumput berangkat lewat teman Kapit Ali mencoba kembali lewat teman Kapit Ali tentunya masih Kapit Ali tentunya diperhatikan kembali masih Kapit Ali
arahkan bola ke tengah, ke tengah dengan tengah bergerak dengan Zanarul, lepaskan cuma tempatan baru, tempatan arah bola ke kiri, jatuh arah sebab umpan dilakukan, tempat bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya memainkan kedua lemparan dalam saja ketiga di pertandingan juga sempat antara Seribu dan lemparan ke dalam. Begitu tubuh kesebelasan tentunya bagi Batin Aegis. Diperhatikan kembali mencoba dengan tenang menata semua serangan langkah berantik untuk dilakukan. Dorongkan dia tadi bola tentunya untuk perbasan kembali. Salah untuk dilakukan bola mati. Mencuri para pemain tubuh kesebelasan terus para Sari. Diperhatikan kembali lewat teman Sari tentunya. Kami rundun. Diperhatikan mencoba dengan tenang mendilai permainan. Mencoba dengan tenang sementara lewat teman Sari. Arahkan lewat teman Kami rundun. Masih Kami rundun sendiri diperhatikan kembali. Masih Kami rundun. Matakan dia tadi bola nomor punggung. Mencoba dengan tenang menyerap di sisi kiri pertahanan tim kubu kesebelasan. Dan Agus membuat tiga dilakukan mantap bola keluar. Dan kembali hanya membolehkan sebuah lemparan ke dalam saja. Di pertandingan tiga sempatan karena seri ini diperhatikan kembali. Kosong-kosong kata-kata tentunya diperhatikan. Mencoba dengan tenang tentunya. Ambil alih kembali permainan. Bagaimana dominasi tekanan awal sudah diberikan perempuan dari tim kubu kesebelasan pada Sara Sari. Arahkan terbalik bertadu. Jadi tubuh tentunya bagaimana pemain dari tim kubu kesebelasan pada Sara Sari. Sebuah dan dua pelanggaran. Dilakukan tentunya bagaimana pemain dari tim kubu kesebelasan pada Sara Sari. Dengan baik mantap telah berhanya dihasilkan sempat terangkan saja. Di pertandingan juga sempat para seri dan cuaca. Alhamdulillah tentunya begitu cerah di pertandingan juga sempat para seri ini. Dan juga bagaimana kedatangan mereka-mereka segera terhadap undangan. Yang sama-sama tentunya hadir memberikan sebuah lingkungan terhadap tentunya bagaimana sajian penampilan dia tim kubu kesebelasan. Tapi alih tentunya mencuri dari bola. Pemain Bini tentunya masih Bini tarik mundur ke belakang kembali gagal. Tentunya memberikan semua umpan nomor punggung tadi Bini. Untuk kubu kesebelasan tim Aegis nampak bola keluar dan kembali hanya memegang. Sebuah yang terhadap saja tentunya. Mencoba kembali mendiri ke Wasaril. Berhatikan kembali lewat teman Tani Rubin. Masih Tani Rubin. Bintahkan tadi arah bola antar lagi ke depan lewat teman Kabut Ali. Lepaskan tendangan tadi umpan terobosan. Diperhatikan PO pertandingan bukan semua pelanggaran terjatuh. Bagaimana sebuah tentunya bagaimana gangguan cuma diberikan pemain dari Bancel. Bahwa merasa belakang dari tim kubu kesebelasan tim Aegis. Tempat bola sudah keluar tempat meninggalkan lapan pertandingan dan hanya memainkan. Sebuah lempar keluar saja di pertandingan dengan sempatan terhasil Ugi Sanusi tentunya. Perhatikan kembali masih Ugi Sanusi pendek yang dari kedua teman Dini. Arahkan nomor punggung dari Bancel dengan gagal tadi dikasih arah bola. Kembali terputus dengan teman Reza Agusi datang mencoba lewat teman Dini tentunya. Krimpel sudah lewat teman Ugi Sanusi diperhatikan masih Ugi Sanusi. Cuma tembakan bukan terobosan berbahaya. Kembali tidak jadi bahaya tentunya. Bola lebih tepat bagaimana lewat tangkapan sejak gawang. Untuk tubuh kesempatan tim Boros kemarin dulu tentunya. Perhatikan kembali setiap terhadap tim tubuh kesempatan tim. Bagaimana Torres Pelasari merintangkan cara Ben Buda. Dan juga sempat menghantarkan tim tubuh kesempatan bagaimana kali saya tercanggir keluar. Sebagai dia lebih tepat kompetisi terhadap tim Sara. Lepaskan cuma tembakan berhata rumah kemarin lagi. Berbahaya! Baru tidak jadi bahaya tentu Sara. Perhatikan bagaimana semua pelanggaran sudah dilakukan kepada diri tim kubu kesebelasan Perasara Sari. Lahirkan semua pelanggaran saja sendiri. Pertandingan juga sempatan Perasara. Ya Tuhan Sabudra, bagaimana di pesawat bagaimana langsung tanpa gas para teman diri tim kubu kesebelasan Perasara Sari di pertandingan juga sempatan Perasara ini diri Sabudra. Betul sekali bagian lagi dia berapa menit awal babak pertama langsung ke badan lakukan para pemain dari kesempatan Perasara Palasar di motor pemain Sahro. Pemain muda di juara Liga Ayo Bucu di dalam pertandingan sore hari ini yang membawa tim kesempatan pada saat Tangerang mengambil peluang kembali juara di Sabudra. Tentunya dalam pertandingan yang mencoba melakukan sudah rotasi besar-besaran tentunya walaupun mereka harus kehilangan beberapa pemain yang harus membela timnya masing-masing namun tidak kehilangan akal tentunya. Bagaimana sang manajer tim dari kubu kesebelasan tentunya Polres Palasari mencoba kembali tampil di papan sulit sendiri dan ini sebuah perjudian tentunya harga mati tentunya dalam pertandingan ini bisa memenangkan pertandingan Barbar hari ini bukanlah bagi bro. Terima kasih tentunya Pak Robert Tawasa Putra kembali ke tala para tertarik mundur ke belakang Beli Wocel masih Beli Wocel tadi satu pes yang dilakukan sebelum jadi kaki ruang teman Sarul masih Sarul tuh mencoba dengan tenang merasak tambah sedikit tentunya bagaimana area kotak penalti dari tim kubu kesebelasan Aegis sementara kembali mentakan lewat teman Ugi Sanusi tindakan dia tadi arah bola yang dituju bagaimana pemain Bini masih Bini pendek berikan tentunya mencoba lakukan cuma kolaborasi lepaskan cuma tendangan tadi mencoba dengan tenang lewat teman Bini masih Bini berbahaya masih Bini bahaya lepaskan tendangan kembali tiba jadi bahaya tentunya sebuah takaran cuma dilakukan terbuat dari tim kubu kesebelasan tim Aegis dipertentukan dengan sempatan berhasil ya berulang satu dan nanti sudah menetapkan bagaimana semua tekanan dari pemain dari tim kubu kesebelasan Aegis mereka mencoba merasa dalam sebuah seorang yang baik di pertandingan di kesempatan berhasil ya berulang satu ya bagaimana juga lebih ya nanti ya bro tapi mencoba mereka melakukan
sebuah pertarungan Jerman yang melakukan sebuah event dalam pertarungan sore hari ini. Namun, di mana mereka melakukan? Ya, ada sebuah celah, ada sebuah kesempatan mereka melakukan sebuah serangan balik. Ada sebuah counter-attack dalam pertarungan sore hari ini. Yang lagi, terima kasih banyak tentunya Bung Rojak Negara Saputra tentunya. Diperhatikan kembali cuaca begitu cerah. Dan juga bagaimana perusahaan rapat tarung yang kita rasakan bersama-sama. Bagaimana Bapak Haji Endi tentunya juga terus hadir. Menggunakan tentunya bagaimana topi berwarna putih kustara. Diperhatikan kembali cuaca itu. Dan juga sudah lupa saudara dan sahabat Tentang juga selamat ciri kepada orang yang tertua dari ciri Sangere Kota Situs Indri Tentiri diperhatikan di kesempatan para suri ini. Kita perhatikan kembali perhatikan masuk dan pertama bagaimana bos Macai Bunduk Tentiga merupakan sepertinya pegawai pemerintah berikan hari tamar yang sama-sama hadir diperhatikan di kesempatan para suri patahkan dia tadi bola sementara mencoba kembali Tentiga bagaimana api alih kembali permainan lewat teman Sahih masih tahu balikan dia tadi bola Tentiga diperhatikan Raja Agustin dengan kiri dari tim tubuh kesempatan para suri Sahih arahkan dia tadi bola Tentiga lewat teman bagaimana masih diperhatikan kebenaran para suri kembali menangkan para suri dari tim tubuh kesempatan Tentiga ini cukup panas tentunya alirkan dia tadi bola Dino masih Dino dengan bola sementara masih Dino diperhatikan kembali Dino yang tidak terbiasa Dino sebuah tentunya bagaimana tarikan bukan sebuah pelanggaran diperhatikan kembali sebuah pelanggaran dilakukan tentunya bagaimana tiga dari tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim kubu kesebelasan terus terasari dan kembali dapat melatih hanya melakukan semua tendangan saja dari tim kubu kesebelasan tim Edis diperhatikan di kesempatan para serikat diperhatikan kembali sekarang ada tiga tentunya pemain utusan Nusi masih utusan Nusi bagi dengan sementara mencoba kembali masih utusan Nusi lepaskan tendangan tadi arahkan nanti balik nomor 11 kita lanjutkan dengan sementara mencoba lakukan sementara Nusi berbahaya terlepaskan tendangan bau dalam bilang pasaran sempat terbakar percobaan dilepaskan teman terus tubuh kesempatan di Agus dapat bola keluar dan kembali hanya melakukan semua terangkan saja di bertandingan di kesempatan berasal ya saudara Saputra kondisi cuaca begitu parah tadi tentunya akan bagi semua tantangan bagaimana terus menunggu kesempatan yang bertanding di kesempatan berasal ya Bunda Saputra ya dibutuhkan saya kira stamina tutup yang prima dalam pertandingan sore hari ini mengingat cuaca begitu parah dalam pertandingan sore hari tim kesempatan hari kita mengatur strategis dalam pertandingan sore hari bagi Alam Ekibro agar tidak mereka kehilangan dehidrasi dalam pertandingan sore hari ini di mana serangan yang lebih banyak dikuasai para pemain dari kubu menguras para pemain dari kesempatan XFC yang notabene mereka di atas rata-rata usia mereka dalam pertandingan sore hari ini bagi Bro. Terima kasih tentunya Bro Royal Saputra kembali kita lapangan angkat utam lebar dan tatan lebar lapangan terbentur di Bukhoros arahkan empat terbesar kita dua poin bermain kembali tentunya tidak jadi bahaya pemain terlambat seperti yang tentu ketika menjabat sebuah pembebasan bagaimana tatan kesebelasan terbentur sebagai target yang bujur tampak kibu kebian untuk tubuh kesebelasan terus-terus sari diperhatikan di kesempatan para serikat ini perhatikan kembali disaksikan langsung tentunya bagaimana Bapak Sekdes ini sendiri dan juga bagaimana ada Bapak Erwin Tambur dan juga tentunya bagaimana ada Bapak Empong Agur Turnama yang tentunya bagaimana dengan Cesta Hadi memberikan semua lingkungan terhadap prestasi penampilannya tinggi di kesebelasan dan juga terlihat bagaimana ada Bapak Erwin Bulet dan juga bagaimana ketua Karang Taruna Desa Tinsan terbang Bapak Kitayan yang sama-sama hadir untuk memberikan semua lingkungan terhadap penampilannya tinggi di kesebelasan kembali kita lantangan kepemilikan sementara masih kosong-kosong bagaimana akhirkan dia tadi bola diperhatikan kemudian terang sementara mencuali pokar bagaimana rentan dan terang tutu pertahanan tertutu kesempatan terus terasari diperhatikan kemudian terang tutu sementara terangar diperhatikan kembali sementara mencoba kembali yang semuanya berusaha musuh tentunya arah dan sebuah hutan kembali berkini luar terbang dari tertutu kesempatan terus terasari mencoba bergerak dari tengah tapi diperhatikan kembali lepaskan hutan lebar tadi memburu cepat sebelum benar apa kehilangan siapa gerak oleh teman David masih takut tentunya arahkan lewat teman Tani Rubin tadi 1-2 sentuhan mencoba bersabar diperhatikan masih Tani Rubin diperhatikan dribble tadi bola Tani Rubin arahkan teman David masih David diperhatikan kelepasan tendana tadi kembali berpilih lewat bagaimana bawa kejusan Nusi dari tim ini ke sebelah satu Egis diperhatikan tiga sentuhan berhasil arahkan teman lewat teman Dino serangan baik dilakukan mencoba menari-nari teman Dino tadi tentunya lepaskan tendangan kembali gagal sebuah serangan dilakukan bagaimana semua pelanggaran ini dilakukan teman Dino dan kembali dapat bola pun ada melakukan semua terangan saja bagi tim ini kesebelasan tentunya bagaimana tim ini kesebelasan terus terasari diperhatikan di kesempatan terasa intensitas tempo permainan tidak dengan cepat dikembangkan buat tim ini kesebelasan namun kita berharap kembali ke terhadap tim ini kesebelasan agar tak bisa bola menjalankan semua pertandingan bahwasannya kita lihat kembali bagaimana sepak bola merupakan bagian aja tahu satu rame kembali kita lapangan Reza Agustin tentunya diperhatikan kembali Reza berontak dan tentang kembali di tujuh tentunya bagaimana pemain tentunya bagaimana tahan di tujuh berhentikan kembali terjatuh tadi dikatakan pelanggaran oleh Bapak Wasit
dalam tentunya bagaimana diri berlutut kembali arahkan dua teman tiga tentunya berlutut dua kelas sementara masih tiga bila permainan berlutut kembali masih tiga lepaskan tendangan dari umpan tripas Ibu Fabian kembali super ramrat pressing diberikan tentunya bagaimana dari Bocel yang akan melakukan bagaimana sebuah pelanggaran di pertandingan di kesempatan berhasil tetap tenang kami mohon kepada Dolly Bocel tentunya di kesempatan berhasil ini ilmu rakyat Saputra ini bisa tentunya bagaimana jadi masih tetap lebih banyak itu lakukan para penduduk tentunya kesempatan Sarul, masih Sarul. Di parkir tetap para pemilih di belakang dari kubu kesebelasan Aegis. Kita
ke Saru. Kita nanti pada kantor Sumatera mencoba Saru. Ipanci berbahaya. Dua orang pemain sudah berada dalam posisi offset. Dan kembali aja membuatkan teraturan. Ya, kembali melihat lari Gebro. Timo Jamian. Saru tentunya mampu memberikan sebuah kontribusi dalam pertandingan sore ini. Buang emas tercipta beberapa kali, namun kembali ketenangan yang belum dimiliki pada pemain di depan dari kesebelasan Polres Palasari di belakang manajer di tempat Lira Hutsi Samburi dalam pertandingan sore ini. Juga bahwa Ijen Abu Kumpu yang berada di lari Gebro. Ya, betul sekali tentunya bagaimana berada sebut langsung saja bos langsung tentunya bagaimana datang dari Mas Alba bahwa sama para pemain bersubuh kesebelasan Polres Palasari yang tentu mereka mendapatkan dari pembelian dan kembali tentunya bagaimana berada sebut rata ketenangan dan juga bagaimana ketajam sulung dimiliki tentunya bagaimana satu pemain target terhujung tempat kubu bagian di pertandingan di kesempatan terakhir sementara sebelum tentunya mati satu tentunya bagaimana satu data menuju pertahanan di tim kubu kesempatan sebagai sebuah kubu bagaimana kita dikarti di pertandingan di kesempatan terakhir terhujung di Sahura. Terima kasih Bung Yala Menjabo Bagas Bahaya kembali kali ini pelanggaran kali kembali ke lapangan kita nantikan sebuah kenakalan kecil dilakukan dari lapangan Bagas yang kembali membuatkan tendangan bebas kali ini belum siap. Berubah kedudukan Sumatera masih 4-0 masih dalam tatapan bos Matsa Iburuk tentunya salah satu pegawai pemerintahan Kabupaten Tangerang dinas pengairan tentunya Bugian Arigebro dan juga Bapak Haji Ede pemilik dua putra Banten dan juga keluarga besar PLT tentunya dalam pertandingan sore hari ini pencinta Liga Tarkam Indonesia Bapak Boy Bapak Pijayan Adriana dan juga didukung langsung atau juga bos Haji Agus milik CP Sanijaya tentunya dalam pertandingan sore hari ini dan juga tak lupa saya juga selamat datang tentunya Ayah Gena yang telah memberikan juga kontribusi yang cukup luar biasa tentunya pusat kuliner sejak dua tahun tentunya Raja Soto ya saya ucapkan juga selamat datang tentunya telah bergabung pada sore hari ini ya kita nantikan dari kawasan Solo dalam pertandingan sore hari ini salah satu tim manajer dari Rantai Mas yang juga telah merajai kompetisi terawan 32 bendera kita nantikan ya juga telah Solo telah mencoba kali ini menilai sementara permainan lewat Sarur dari Tidak dan menjadi motor penggerak dari dulu ke Sabasan akan juga terus melalui kita nantikan kali ini masih dua tentunya harap-harap kemas tentunya dalam pertandingan sore tim manajer dari Bumi Kesebelasan Polres Palasari tentunya Bung Jakob tentunya Fitra Palasari kita nantikan kali ini Bos Masa Ibu yang masih cukup tenang menyaksikan jalannya pertandingan didampingi tentunya Bang Igo tentunya salah satu staf dan juga sekdes dari Jepang Air itu yang pertandingan sore yang baru saja dilantik dan juga selamat sore tentunya Jarang Alisar Jarang FC, dua putra Banten yang memberikan sebuah motivasi kepada waktu kebelasan yang berlaga dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan dengan terang Sumatera mencoba kembali lemparan ke dalam coba dilakukan. Para pemain dari guru kebelasan, Banten 3 di mana Egin FC. Dari Tangerang Selatan tentunya. Dan juga masih dalam tatapan tentunya pemilik Sumur Maija. Ya tentunya tokoh masyarakat Bapak MP Agung atau Bos Agung yang tentunya berada di belakang layar tim kubu kesebelasan juga Bapak Sintesiani Baya! Baya! Bula kembali ke dalam tim ada sebuah pertandingan sebuah kesalahan elementer di belakang sempat iya tentunya sebuah serangan di dalam dan ini saya kira sebuah tidak berbahaya bagi tim kesebelasan Polres Palasari Bung Yala Rizura iya betul sekali tentunya bagaimana Polres Saputra mendahului bagaimana sebuah kesalahan elementer yang coba dilakukan bagaimana ini pertama tim kubu kesebelasan bagaimana tim dari Serasa dan kembali bagaimana aku saja membuka kumpulan terbuat dari tim kubu kebentuk Egis di pertandingan di kesempatan Serasa dan itu tentunya bagaimana konsentrasi Egis serangan baik cepat sendiri andalan perpuluhan Egis untuk bisa menciptakan peluru di pertandingan di kesempatan Surabaya kali Bojong Kabura. Ya sempat menjanjikan di awal laga tentunya mampu menggerakkan lini pertahanan namun kembali sebuah kesalahan elementer lini depan dari kubu kesebelasan Polres Palasari ini perlu dibenahi tentunya Bung Yala Bagiro. Ya akan menjadi sebuah sebatan tentunya bagaimana lini pertahanan dari tim kubu kesebelasan Polres Palasari ini tentunya bagaimana harus segera dibenahi tentunya publik manager bagaimana kepeluru untuk piton untuk pusat tentunya bagaimana menyamakan oleh pemerintah tiga Bojong Kabura. Terima kasih Bung Yala Bagiro kembali ke lapangan kita rasakan kali ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang tentunya Bapak Haji Ateh Agung Maradona Juru Satu dan juga Bapak Lurah Dodi Munanto tentunya orang nomor satu dari desa Sedang Wetan dan juga Bos Empong Agung Purnama pemilik Pasir Putra Mandala yang akan berlaga pada tanggal 11 sebelum dia lagi Gebro kita nantikan dengan terang Sumatera mencoba kali ini lewat umpan tarik bahaya kita nantikan kali ini mencoba kembali Ahai apa yang terjadi kita nantikan dari sebuah pelanggaran dari Bapak Boncel kita nantikan kita berharap dia tidak selalu
agar bisa menjunjung tinggi bahwa pertandingan dan juga sebuah pimpinan pertandingan terjadi perbincangan tentunya. Ya, bos buruk tentunya dan juga bang masa buruk dan juga pengikut tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kita rapi pertandingan terang sementara mencoba kembali dari sebuah terang bebas di luar area kota penalti jatuh pertahanan kubus yang kebelasan. Dan tentunya Agis Efe yang juga di bawah sang manajer pun tentunya. Kita rapi pertandingan terang tentunya Bapak Haji Mamat selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang. Dengan terang sementara mencoba dan juga para legenda hidup adalah Lebron tentunya dalam pertandingan sore dan juga Aditya yang juga sudah satu sepatu tentunya berada di pinggir lapangan tentunya yang telah lalu jalannya pertandingan dan juga keluarga besar PP tentunya Pancasila PAC Kabupaten PAC Kecamatan Legon di bawah sang ketua tentunya Bos Boni Kurniawan. Diperhatikan dan juga rekan-rekan dari Panongan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak tentunya keluarga besar dari PP. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba kembali kali ini buat terang bebas. Dengan terang sementara mencoba kembali kali ini buat terang bebas di luar area kotak penalti. 1, 2, 3, 4 7 pemain melakukan sebuah pelanggaran hidup kali ini. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba buat terang bebas di luar area kotak penalti. Kita nantikan kegagalan coba dilakukan para pemain dari kesebelasan Polres Palasari. Lepas dan terang bayang. Buat pelatih masih melambung di atas meter gawang yang dikawal serta salah dalam penjaga gawang Fikri bertempatan dari itu juga tentunya Bintang Semur Dage yang dikirimkan Bapak Hadi Endo pemilik dua putra Banten dua kertas berwarna merah Rp200.000 yang dikirimkan lewat ya tentunya Bapak Hadi Endo pemilik dua putra Banten cerita terima kasih banyak tentunya mudah-mudahan kebaikan dan juga amal baik tentunya Bapak Hadi Endo dibalas oleh sang kuasa amin 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 ya Rabbal Alamin. Kembali ke lapangan kita nantikan kali ini. Bertempatan dengan itu kali ini Bapak Agung Agus Triyono telah memberikan pertanyaan dalam pertandingan babak pertama telah berakhir. Kepada kedudukan sementara imbang.